What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan review penghasilan dari channel YouTube yang bernama Atta Halilintar. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel YouTube-nya setiap bulan dan setiap tahun yang paling terbaru di 28 juta subscribernya. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya telah mengupload video sebanyak 1445 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 28 juta subscriber menuju 29 juta subscribernya. Dan pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 3.513.512.607 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah entertainment, dan telah mengupload video sejak tanggal 26 Januari 2014. Dan pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan nilai A- guys ya dari total grade-nya ini. Dan dari social band ranking mendapatkan peringkat di 2511 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 28 juta subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 131 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada hari ini. Dan di tingkat video views ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 1269 guys ya, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 3 miliar lebih penonton. Dan yang selanjutnya pastinya teman-teman sudah tahu, channel YouTube dari Atta Halilintar mendapatkan peringkat nomor 1 di tingkat Indonesia dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 28 juta subscribernya. Dan yang terakhir di tingkat entertainment ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 39. Seperti biasa, kita akan lihat beberapa video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini guys ya. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 28 juta subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 29 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Di sini ada video terbarunya guys ya, sekitar 1 hari yang lalu yang menonton sebanyak 384.000 penonton. Dan ada juga sekitar 2 hari yang lalu yang menonton sebanyak 361.000 penonton. Dan di sini juga ada sekitar 3 hari yang lalu yang menonton sebanyak 451.000 penonton. Dan masih banyak lagi guys ya video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Nah, di sini langsung sama-sama kita lihat penghasilan paling terbarunya. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 8.500 US dollar sampai dengan 136.800 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun mencapai 102.600 US dollar sampai dengan 1,6 juta US dollar setiap tahunnya. Dan pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 100.000 subscriber guys ya. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 0,0%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 34.189.000 penonton. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 2,4%. Dan langsung saja kita akan review penghasilan dari channel YouTube-nya ini guys ya. Dan pada kesempatan kali ini ternyata 1 dolar sama dengan 14.332,95 rupiah. Dan pada kesempatan kali ini channel YouTube dari Atta Halilintar di 28 juta subscribernya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 8.500 US dollar sampai dengan 136.800 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya guys ya, yaitu mencapai 8.500 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Atta Halilintar menurut situs dari Social Blade yang paling terbaru diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 121.830.075 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini, dan hanya Atta Halilintar sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 102.600 US dollar sampai dengan 1,6 juta US dollar setiap tahunnya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya guys ya, yaitu sebesar 102.600 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Atta Halilintar menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.470.560.670 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official.
Nah, buat teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini guys ya, dan hanya Atta Halilintar sendiri atau beberapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah mensubscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe channel YouTube dari Atta Halilintar menuju 29 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf buat teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.